Pak, mungkin kita dan Pak sudah gambaran-gambaran dia kan. Tapi sebelum itu saya mau bagi dulu kamu dia punya sinopsis soalnya supaya kita tahu apa ini tarian ini pasal apa dan ini tarian ini apa dia punya apa message yang ingin disampaikan. Sebab setiap tarian dia bukan buku-buku yang di atas kertas, tetapi ada message dan ada cerita di sebalik tarian tersebut. Oke, okay. Ini adalah sinopsis daripada etnik tarian daripada dusun kita. Nama tarian diberi nama Sayau Kapa Momorun. Oh, yang kita dengar tadi, Sayau Kapa Momorun. Sayau Kapa Momorun merupakan sebuah tarian daripada etnik ataupun sebuah kaum dusun Tidal dari kampung Melakap Kapa, Kota Bulu. Mungkin ada tahu yang kampung Melakap itu kan, yang sungai besar itu ada Gunung Kinabalu di belakang. Di situ lah. Purun juga merupakan identiti asli penduduk kampung ini, terutamanya dalam kalangan kaum wanita, manakala Kurun yang bersaiz kecil disebut sebagai Popogo. Proses pembuatan Kurun hanya diwariskan kepada kaum wanita sejak turun temurun. Jadi proses ini hanya diwariskan kepada kaum wanita ya. Yang kaum lelaki tidak tahulah proses pembuatan itu Popogo. Pakaian bagi Sayau Kapa Momorun ini dikenali sebagai Gonok Tuin Momorun. Gonok Tuin Momorun ini juga dikenali juga dipakai oleh kaum wanita ketika merayakan atau bertanding ke majlis keramaian pada zaman dahulu. Aksesori dalam pakaian Sayau Kapa Momorun adalah kulu, karo, simbong, sari, lokaki dan rindawo dan bolongina. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisi yang dipanggil sebagai kulintangan. Kayu kulintangan diperbuat daripada sejenis kayu khas yang terpilih daripada batang pokok mango yang matang. Dan alat tradisi ini menggunakan 5 potongan kayu dan dengan saiz panjang yang berbeza. Rentak musik yang mengiringi tarian ini dikenali sebagai rentak lagu Poin Dohua. Oke, so itu adalah sinopsis yang diberikan oleh penari-penari ini dan sama-sama kita saksikan tarian Sayau Kapa Momorun daripada etnik dusun Tidal Kota Manado. Berikan tepuk tangan ya, kemudian. Thank you.